Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala aslafil amyya al wa nusalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mentala Amma ba'du Saudara-saudaraku Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Kami akan membawakan tema yang berjudul Umrah di bulan Ramadan Umrah di bulan Ramadan memiliki pahala yang amat besar, bahkan sama dengan pahala haji. Dalam sahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Umratun fi Ramadan takdilu hajjah, awkala hajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan menyamai haji, atau bila bersabda, haji bersamaku. Tetapi wajib diketahui, meskipun umrah di bulan Ramadan berpahala menyamai haji, tetapi ia tidak bisa mengurangkan kewajiban haji bagi orang yang wajib untuk melakukannya. Demikian pula halnya solat di Masjidil Haram Mekah dan di Masjidil Nabawi Madinah. Pahala yang dilipat gandakan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. <tuh> solat di masjid Kuh ini lebih baik dari seribu kali solat di masjid-masjid lain -Masjid kecuali Masjidil Haram. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya ia lebih utama. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.